Yosua dan kuat lagi adu mulut. Dan ya, kemudian saudara menyatakan kalau mau ribut jangan di dalam rumah, kasihan ibu lagi sakit. Jadi itu sudah saya cabut keterangannya ibu. Saya belum bertanya lebih lanjut. Yang ya, mau yang saudara cabut yang mana? Yang entar dulu. Apa yang mau ditanyakan langsung dulu supaya tidak terjebak. Apa yang mau saudara tanyakan? Saya bertanya nanti belakangan saja enggak, karena baru coba apa yang itu? Coba dijelaskan dulu apa yang mau itu. Jangan bertanya mencabut. Dicabutnya kapan? Loh, ini belum, saudara silakan selesaikan pertanyaan dulu, saudara dulu, baru nanti dijelaskan sama saksi. Kami baru memeriksa saksi ini pada sidang hari ini, dan saya belum pernah mendengar keterangan itu dicap. Di bulan September kalau tidak salah ibu, coba ibu cek lagi. Di BAP bulan begini, September juga saudara tetap, ya, penasihat hukum. Coba tadi ibu baca sudah di September. Apa yang disampaikan oleh saksi di persidangan, itulah yang kita pegang, bukan oke, ada di dalam BAP. Yang ya, mulia, yang satu pertama kami baru mengetahui kalau keterangan itu dicabut karena di bulan September juga sama. Hal yang mau saya tanyakan karena kami baru mendengar hari ini yang mulia, saksi mengatakan bahwa tanggal 8 Ibu PC segar-segar saja dan sehat-sehat saja. Keterangan di dalam BAP bukan hanya satu itu yang mau saya tanyakan, tapi di BAP tanggal 7 September 15 bahkan tanggal 8 Richard melihat ibu turun tangga dengan dipapah oleh Susi. Tapi di dalam sidang hari ini Richard menyatakan ibu PC sehat-sehat segar-segar saja. Yang saya mau tanyakan keterangan saudara mana yang benar? Jadi ibu tadi memperhatikan dan mendengar, tadi saya bilang bahwa pada saat keluar dari rumah itu ibu dipegang sama Susi. Betul dipegang sama Susi. Tidak tadi, ada yang mulia. Ada tadi pada saat. Anda lupa dengan ketidakkonsistenan saudara sendiri. Ada ibu, cuma ditanya sama jaksa lagi. Pada saat itu ibu lihat bagaimana, saya bilang iya biasa-biasa aja. Memang dipapa sama ibu, tapi ibu biasa-biasa aja. Aduh, ibu ini gimana sih? Oke, silakan. Stop.